hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dawu maridakum bisadaqah." Obatilah penyakit-penyakitmu itu dengan banyak sedekah. Jadi berarti yang bisa obati penyakit itu cepat apa? Sedekah. Tapi artinya kita berusaha berobat tapi kita bersedekah banyak, karena itu akan membantu kita. Sebab begini, kalau kita sakit kita ke dokter, dokter kasih obat, ini hanya merupakan ikhtiar usaha kita untuk mencari takdir yang baik supaya ada penyembuhan. Tapi penyembuhan itu datangnya dari Allah Ta'ala, bukan dari tangan dokter. Ada dokter hadapi dua pasien yang penyakitnya sama, dikasih obat yang sama, yang satu sembuh, yang satu meninggal dunia. Sebenarnya kita kalau sakit itu Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita supaya kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, dikeluar. Karena kalau Allah berikan penyakit kepada kita dan kita balik kepada Allah Ta'ala, itu sesungguhnya Allah akan menguburkan dosa-dosa kita atau mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi.